الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صلِّ وسلِّم wa karim wa azim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin amma wa'adu faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'asura muslimin rahimakumullah Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, hari ini tanggal 16 Muharram 1442 Hijriyah. Tidak terasa 1441 Hijriah telah tinggal, tinggalkan, kita tutup lembaran lama dan kita buka dengan lembaran, kari, lembaran baru, kita isi dengan karya-karya yang produktif. Saudara sekalian, Muharram identik dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Mekkah ila Madinah. Dari kota Mekkah ke kota Madinah. Hijrah sering dibicarakan. Hijrah sering kita peringati. Namun hijrah yang hakiki, hijrah yang abadi, adalah hijrahnya baginda Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat pergi dari kota Mekah ke kota Madinah. Begitu banyak contoh proses perjalanan Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Bagaimana sikap daripada Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengikuti hijrahnya Rasulullah. Di sini satu hal yang ingin saya sampaikan karena keterbatasan waktu bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika beliau hijrah mengikuti Rasulullah. Kalau sahabat yang lain hijrah secara sembunyi-sembunyi tapi berbeda dengan singa padang pasir Umar bin Khattab. Beliau justru mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia katakan, siapa-siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa-siapa yang ingin istrinya menjadi janda, silakan hadang aku besok. Besok aku akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya, Umar bin Khattab melakukan perjalanan ke Kota Madinah, dan tidak ada seorang pun yang berani menghadang, membunuh Umar bin Khattab. Kenapa beliau begitu gigihnya, begitu beraninya? Karena beliau mempunyai keyakinan: iman yang mantap, iman yang kokoh-sekokoh karang putih seputih pulang. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musuh-musuhnya memiliki berbagai senjata yang hebat. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka kekuatan itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asura muslimin rahimakumullah. Itulah contoh yang nyata. Bagaimana Umar bin Khattab begitu beraninya membela agama Allah, membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha <tik> yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, Siapa-siapa yang membela agama Allah, menjalankan syariat agama Allah, berjuang di jalan Allah wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan membela perjuangan kita. Allah akan menetapkan keimanan kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fummanunazzilzina taqau Kemudian Allah akan memenangkan orang-orang yang benar-benar berjuang membela di jalan Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu di negara kita politik begitu gencarnya dengan rancangan undang-undang HIV. -undang Pancasila yang sudah begitu bagusnya yang disusun oleh para perumus pendiri bangsa Indonesia ini para ulama-ulama Bung Karno, Bung Yamin pendiri daripada Nahdlatul Ulama Muhammadiyah versis dan lain sebagainya bersepakat dasar negara kita adalah Pancasila lima sila tapi ingin dirubah menjadi Trisila dikecilkan lagi menjadi Ekasila. tapi bersyukur banyak para mujahid-mujahid Islam pejuang-pejuang Islam yang tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho apabila para penerus pendiri bangsa kita yang sudah berjuang dengan begitu gigih dan beraninya memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia jangan sampai dasar negara kita ini bisa pecah, bisa rusak dikarenakan ada orang atau segelintir manusia yang ingin mengadu domba Bangsa Indonesia Yang ingin merubah dasar negara Indonesia Masuknya Orang-orang PKI di dalam partai-partai politik Na'udzubillah na Ya maaf sekalian Jadi khutbah yang singkat ini Di bulan Muharram Kita teringat dengan hijrahnya Rasulullah S.A.W Marilah kita contoh perilaku Daripada hijrahnya Para sahabat-sahabat Rasulullah Yang hijrah ke kota Madinah mereka rela meninggalkan kampung halamannya. Rela meninggalkan anak istrinya. Bahkan rela meninggalkan harta bendanya. Mereka pergi ke kota Madinah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Barakallahu li walakum fil quranil azim. Wa nafa'ni wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتقوا <applause> الله ما استطعتم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أَرْضُهَا السماوات والأرض أعدت للمتقين فقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله ويهديكم ولذكر الله أكبر الصلاة